Assalamualaikum, teman-teman, jumpa lagi dengan viral video. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan pemakai ring model klip untuk burung parkit. Burung parkit saya di belakang saya. Kemarin saya sudah pakai beberapa klip untuk anakan burung. Nah, sebenarnya saya beli ini, teman-teman. Tujuan saya adalah untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan, membedakan mana yang anakan burung dan mana yang indukan. Karena nanti teman-teman setelah anakan burung itu keluar dari sarang, dari gelodok, biasanya saya kesulitan yang mana yang anakan, mana yang indukan, apalagi tempatnya rada gelap. Nah, kemarin saya beli ini, teman-teman. Satu itu 2.500. Sekecil ini 2.500. Ini beli 50, baru 50. Jadi hanya segini itu saya belinya secara online itu habis 150 dengan ongkirnya. Plastik sekecil ini. Nah, teman-teman, ayo kita masuk ke kandang parkit koloninya. Nah, ini teman-teman, 2 hari yang lalu saya masang ring klip ini itu di anakan burung. Nah, ini anakan burung parkit yang baru keluar dari sarang. Nah, sama ini teman-teman. Nah, kita lihat di sini, kemarin kakinya ini sudah saya pasang ring klip. Nah, jika teman-teman perhatikan, ringnya hilang. Nah, di sini saya pengen menjelaskan ke teman-teman bahwa memakai ring clip ini itu kelemahannya begini. Biasanya burung parkit anakan itu tidak nyaman di kakinya, suka digigit-gigit, akhirnya lepas sendiri. Ini kita pasang baru ya teman-teman ya. Ini salah satu kelemahan dari ring clip, gampang lepas dibandingkan dengan yang permanen. Kalau ini bisa dilepas, bisa dicopot. Nah, kelebihannya nanti kalau anakan ini mau dijual, ring clipnya bisa diambil lagi untuk digantikan ke anakan yang baru. Begitu teman-teman. Kita pasang lagi ring clipnya. Ini kita pasang lagi. Nah, seperti ini teman-teman, sudah cetak, berarti sudah terpakai. Nah, nanti teman-teman, burung parkit biasanya kurang nyaman dipasang ring-ring begini, sukanya digigit-gigit teman-teman, digigit-gigit akhirnya lepas. Itu kekurangan dari ring clip. Kalau ring permanen itu kan nggak bisa lepas teman-teman. Cuman memang kalau ring permanen itu tidak bisa dilepas dan tidak bisa digantikan ke anakan yang baru. Jadi kelebihannya ring clip ini itu bisa dilepas dan diganti ke anakan yang baru, jadi tidak beli berkali-kali teman-teman. Nah, ini anakan parkit spengel biasa. Udah, kita lepas teman-teman biar terbang lagi. Sekian teman-teman ya untuk menjelaskan pemakaian dari ring clip. Jadi teman-teman bisa membuat pertimbangan bahwa ring clip itu memang efisiennya bisa dipakai berkali-kali untuk anakan burung yang baru ya, untuk mengidentifikasi. Cuman kelemahannya itu gampang lepas teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.